Ya, halo guys, balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich, ternyata guys ya. Oke, jadi seperti biasa, Get Rich sudah update event baru dan sekarang ada event Star Candy guys. Tapi sebelum gua bahas event Star Candy, gua mau kasih tahu dulu bahwa sekarang ada dadu baru. Nih, udah gua beli tadi dadu barunya, kalian bisa cek sendiri nanti. Ya udah, kita lihat aja event barunya kayak apa. Kita lihat di notice. Jadi ada card baru guys, namanya itu Little Bari ya. Jadi versi terbaru dari Link Bari. Skillnya itu yang pertama 40% pindah paksa musuh ke landmark termahalku saat tiba di area musuh. Lalu aku pindah ke landmark termurahnya saat menghampiri musuh 40% ambil fortune cardnya. Ini sama kayak si Link Bari biasa skillnya, tapi persentasenya lebih rendah. Dan skill keduanya, saat tiba di areaku atau area timku, 40% pergi ke area pemain lain. Jika tiba di area musuh, WGB tidak aktif, 40% pindah red sewa ke area termahaku dan kunci. Oke, okay. Jadi si Little Bari ini skillnya sama kayak si Link Bari, tapi persentasenya lebih kecil. Berarti si Link Bari yang biasa itu kartnya lebih jago dari Little Bari yang baru rilis sekarang guys. Oke, dan buff-nya itu 45 hari ya. Kalau kita upgrade sampai maxi card Little Bari ini, itu 45 hari, 1 bulan setengah, lama banget guys. Buff-nya itu 60% kurun 70% robek angel. Buff-nya angel bubble gun ya, jadi sama kayak Link Bari waktu rilis. Dan juga ada card-card ini, overall, kalian bisa lihat sendiri. Oke, kita lihat dulu. Ambil deh, langsung hadiahnya gua ambil. Nah ini, dapat ini Little Bari yang A+, kita enhance dapat yang S, kita enhance lagi sampai max dapat yang S+. Kita ambil dulu yang A+-nya guys. Kita ambil, kita buka deh. Mana Little Bari? Oh ini. Kita buka, terus kita beli material buat upgrade-nya. Oh iya, kebetulan diamond gue lagi sedikit ya, karena gue belum ngisi diamond. Dan ternyata ya punya Star Candy guys, jadi gue nggak usah ngisi diamond lagi buat record video. Yaudah, langsung gue beli aja si soda selinya. Ada yang 100 sama yang 500, gue beli yang 100 dulu. Oke, berarti di event sekarang ini harus punya banyak Star Candy guys. Dan yang 500 ini mau gue beli sekitar berapa ya, 50 buah mungkin. Jadi kalian lihat aja, gue beli dulu ininya. Oke okay guys, jadi udah gue beli material eventnya pakai Star Candy, habis sekitar 25.000 Star Candy kurang lebih. Dan langsung aja kita enhance A+ Little Bari-nya biar bisa ditukar supaya kita bisa dapet card baru guys. Kita enhance pakai material yang ini, botol guys. Kita enhance, oh udah. Nah, kebanyakan kayaknya gue belinya nih guys. Oke, dapetnya yang 22, kita ini saja lagi. Ini udah max, gua tuker yang A+. Gua tuker yang A+. Oh ya, di video kali ini gua mau sekalian buat ini ya, gameplaynya aja. Karena kan kejar eventnya cuma kayak gini doang. Berarti gua sekalian aja sama gameplay si Link Bari guys. Si Kak Bari maksud gua, yang baru, Little Bari. Ini yang S-nya gua enhance lagi. Nah ini. Ini gua enhance lagi aja. Oke, sebenarnya buat susunan pendant dan yang lain-lain itu sama kayak Link Bari ya guys, karena ini emang kartnya sama, cuma skillnya beda sedikit doang. Jadi nanti pakai susunan pendant yang waktu itu gua pernah pakai. Ini kita upgrade dulu. Oh, cuma sampai 16 ternyata. 16 mana. Eh dong, langsung 25. Aduh, 21. Ya abis botolnya ternyata guys. Ternyata kurang ya, nanti kita beli lagi deh. Astaga, 23. Kenapa nggak sekalian aja? Ayo 25 dong. Astaga, 24. Ya udah, ini gua beli lagi si botolnya. Gua beli dulu deh, 50 biji lagi gua beli. Kalian lihat aja ya. Oke, udah gua beli lagi si botolnya sekitar 40 sampai 50 biji. Gua nggak tahu, lupa tadi. Dan kita enhance lagi aja si S Little Bari-nya. Mana tadi card-nya?
gimana ya, Little Bari. Sebenarnya sih gue lebih suka si Bari ya, karena kalau kalian beli Bari juga bakal dapet buff guys. Ini apa? Oke, kita immense lagi. Ayo dong. Excellent. Aduh, sukses mulu. Nah, udah level max si Little Barinya yang S. Gua tuker sama yang ini, S plus Little Bari. Kita ambil dulu kartunya. Mana sih? Nah, ini kita ambil dan kita enhance guys. Oke. Semoga langsung excellent ya, jangan sukses biar materialnya masih ada. Ini gua enggak tahu cukup apa enggak yang tadi gua beli. Semoga aja cukup guys. Tadi star candy gua ada 124.000 dan sekarang tinggal 75.000. Berarti udah habis kurang lebih 50.000 star candy ya. Semoga ini langsung ini. Langsung 30. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, 25 lumayan. Asal jangan 19 tadi ya. Ini kita upgrade lagi. Oke, 27. Dingaret-ngaret ya sama si GM. Ayo dong, 30 dong. Nah, mantap. Oke, udah max card-nya. Ini aja buat dapetin si Bari. Sekarang kita lanjut ke gameplay-nya. Jadi kalian tunggu dulu, gua mau lihat susunan pendanya dulu, oke? Okay? Oke guys, jadi sekarang gua mau tes si Little Barinya dan di gameplay kali ini gua pakai susunan pendan Helm Parao, UA-nya double, bawa Goblin juga, UA-nya landmark, bawa Cutting Edge dan yang terakhir gua bawa Black Hole. Ya udah gini aja susunan pendannya, kalian liatin aja gameplaynya, oke? My head.